Bersama dengan NAC Musik Pacitan, pada kesempatan kali ini kita berada di wilayah Pacitan. Oh ya kawan, kali ini kita dapat kiriman paket dari kawan dari Luwo Bangga ya. Bapak Raymond itu mengalami masalah di keyboard Yamaha WSR950, yaitu kondisinya audio atau suara itu nggak keluar, baik dari speaker internal maupun dari line output ya. Beliau dapat nomor HP saya dari channel ini, kemudian mengirimkan kepada saya. Oke kawan, langsung saja kita buka paketnya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Ini dia paketnya, sudah datang dari kawan yang pertama dari Sulawesi Utara, dari Sangye, Bapak Margen. Kemudian ini datang dari Pelabuhan Ratu, Bapak Jai Jailan. Kemudian ini dari kawan dari Sulawesi. Kemudian yang ini datang dari Bapak Kadi dari Kutai Barat. Yang ini dari Bapak Raymond dari kemana ini? Keleke ya. Dari Luwo. Dan satu lagi ini dari Bapak Andrea Nobel SMPN 2 PYK Piobang Yamaha BSR710. Oke kawan, kita perbaiki terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Ini dia paketnya, sudah datang, sudah kita buka semuanya kawan. Ini dari kawan di Pelabuhan Ratu 123. Kemudian ini dari kawan Bapak Margen dari Sangye. Ini Bapak Kadi. Yang ini tadi dari Bapak Raymond. Yang ini dari Bapak Andrea Nobel PSR710. Dan yang ini dari Bapak di Sulawesi juga, ini 970 mati. Oke, kita coba dulu mainboard kiriman dari Bapak Andrian Nobel dari Sumatera Barat. Saya tekan tombol powernya. Itu dia kawan. Oh, seperti itu. Tidak bunyi suaranya dan nggak ada yang menyala tombolnya. Kita coba, kita matikan. Saya hidupkan kembali. Itu dia kawan. Dan sama seperti yang sebelumnya, muncul dua logo seperti itu, tidak bunyi ya. Misalkan ini terjadi pada mainboardnya. Oke kan, kita perbaiki terlebih dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya.
Dan setelah perbaikan yang cukup lama, kini saatnya kita hidupkan. Saya tekan tombol powernya, kawan. Nah, kita lihat di layar tampaknya sudah muncul logo Yamaha-nya. Maaf, kamera nggak fokus. Dan itu dia, kawan. Sudah berada di halaman utama. Tampaknya sudah mulai normal. Kita cek untuk tombolnya di sebelah kiri sudah merespon dengan baik. Kita lihat isi setirnya, kawan. Ada banyak sekali ternyata halamannya. Ada 4 halaman. Kita coba salah satu setir. Ini aja kita coba. Dangdut Mino ya. Oke, kawan, kita coba untuk audionya. Apakah sudah keluar? Kita coba. Oke, dan tampaknya sudah keluar untuk audionya, kawan. Kita cek untuk melodinya. Oke, tampaknya sudah normal, kawan. Kita cek untuk isi songnya apakah ada, dan ternyata memang ada 3 buah song. Itu ada bunda. Saya stop dulu. Kita coba untuk lagu bunda dan kita pencet tombol play. Oke, kawan, terima kasih kepercayaannya sudah servis di NAC Musik Pacitan. Rusakan pada keyboard, meskipun rusaknya hampir sama, namun sebabnya bisa berbeda-beda. Terima kasih kepercayaannya kepada kawan-kawan yang sudah servis di NAC Musik Pacitan. Saya berpesan kawan-kawan, kalau ada masalah di keyboard bisa menghubungi nomor WA saya untuk konsultasi lebih awal. Dan yang jelas, jangan sampai salah penanganan untuk memperbaiki sebuah mainboard, karena akan berakibat tambah parah rusaknya. Ini mainboard kiriman dari kawan di Sumatera Barat. Ini adalah voice-nya. Registernya ada Pop Indonesia. Multipad-nya ada 2 multipad. Kita coba. Oke, kawan, untuk mencoba sebuah mainboard ini kita mengujinya kurang lebih selama 2 jam untuk memastikan mainboard benar-benar kondisinya sudah normal. Oke, kawan, untuk songnya kita stop terlebih dahulu. Kita mau memainkan musik demo dari mainboard ini. Saya tekan tombol stopnya. Kita mainkan demo. Thank you.
Terima kasih kepercayaannya kepada kawan-kawan yang sudah sabar untuk mengantri, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali paketan yang masuk di tempat kita dan kita harus mengerjakan satu-satu, dan dalam mengerjakan kita tidak boleh terburu-buru dan kita harus dalam keadaan yang fit untuk memperbaikinya. Kalau sampai salah penanganan bisa berakibat tambah parah untuk kerusakannya dan berakibat tidak bisa kita perbaiki. Untuk menyingkat durasi video biar tidak terlalu lama, untuk perekaman kita akhiri sampai di sini dulu. Namun untuk pengujian secara offline tetap kita lakukan selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard ini benar-benar sudah kembali normal. Salam dari NAC Musik Pacitan, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.